Budi sekarang berada di Red Carpet Anugerah Juara Lagu ke-30 bersama dengan Budi sekarang ini adalah pengacara untuk Red Carpet bersiaran langsung di Kaca TV, TV3 dan juga di TV9. Pada malam ini jangan lupa tonton dan kita nak tengok fashion yang direka khas oleh pereka fashion Hatta Dolmat pada malam ini untuk Nana Mahzan. So Nana, ceritakan sedikit apa yang you pakai. Okay, baju ni sebenarnya dapat inspirasi bila jumpa dengan Hatta. Hatta, saya nak something yang really elegant tapi tak nak pakai dress. Biasanya orang pakai dress kan sebab kita nak bekerja. Mungkin seluar bawa satu kelainan di red carpet ataupun pink carpet hari ni. So biasa bila pink dan biru tu mungkin lebih menonjol lah harapannya. Bertemakan celebration pada malam ini. Mungkin apa yang ciri-ciri celebration yang ada dalam? Macam akak-akak ni celebrate macam tu. Oh, akak-akak tu celebration? Yes, sebenarnya. Sebenarnya nak gantung belon kan supaya macam lebih celebration. Tapi sebab saya baru tengok cerita di luar, saya suka sangat baju kaju warna biru tu. Saya cakap nak warna biru juga. Yang penting ada bling-bling-bling-bling. Digabungkan untuk kali pertama bersama dengan Hani Madu pada malam ini. Mungkin apa perasaan you? Happy saya kerja dengan Hani dah lama tapi bukan untuk red carpet. Looking forward tapi masih rasa tu we had so much fun. So tak sabarlah nak tengok macam mana nanti. Pastinya sudah melalui rehearsal pada semalam. Mungkin you boleh tengok keseluruhan AJL pada tahun ini. Apa yang you boleh perkatakan? Amazing. Setiap tahun finalis-finalis akan berikan yang terbaik. Dan tahun ini kita tengok finalis pun bukan jalan-jalan. Dan ramai, banyak juga muka baru. Dan tentunya persembahan-persembahan orang kata yang dinanti-nanti kan bukan sahaja daripada finalis dan juga gimmick ataupun kejutan yang AJL 30 kali ini nak buat. Alright. Akhir sekali. Perkembangan terkini Nana Mahzan. Okay, saya duduk rumah jaga anak. That's my full time job. Part time adalah hosting here and there, private events dan sebagainya. Dan insyaAllah mungkin ada projek baru di masa akan datang. Dan saya dalam proses menulis buku saya yang kedua. Wah, buku yang kedua tau. Jadi penulis novel ke penulis apa ni? Tak ada, berkongsi pengalaman. Ya. Okay, akhir sekali kita pusing-pusing sikit bergayaan. Okay, pusing, jangan tak pusing. Mahzan pengacara juara sampai saja kita nantikan banyak lagi bual bersama dengan selebriti di Red Carpet yang dibawakan oleh Pamoga. Kuputih macam mana? Kuputih barulah putih. Dan terima kasih kepada Yas Perika Fashion untuk baju Budi dan juga At The Bubble untuk hairstylist Budi pada hari ini. Cheesy, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Bye.